apik pisan iki. Selama saya hidup ini sampai sekarang. Lihat tontonan Ketoprak, kita lihat di belakang panggungnya. Iya. Persiapannya. Persiapannya. Lumayan sih. Karakternya, perannya masing-masing. Hmm. Jadi mereka udah tahu perannya apa, perannya apa. Orang nggak skrip loh, Ji. Orang no skrip loh. No skrip, iya. Iki bagian apa iki? Oh, laten. Laten jene. Laten jene. Laten sing tigo main kuwi. Oh. Iki kok lakone opo e? Dewi Sri. Dewi Sri gaweane mbok bapak. Terus sing kok bengi? Sing bengi temurune, kok bengi temurune. Kembang Cempaka Mulya. Cerita opo kuwi? Cempaka Mulya. Mulai kembang yo yo. Lha iki Wahyu temane Pak Wahyu Cempaka Mulya. Lha iki cerita opo kuwi? Critane yo sandang pangan. Iki sing yo mbok Dewi Sri. Dewi Sri yo sandang pangan. Ben semangat toprake. Kabaranane ya. Iya, wis. Koe kurang iki. Ya wis sampe sepamit sik. Genten nggon kono. Kula nembe tenawon ning marang panguwasa Gusti Tang Maha Agung. Kinara ngetos. Tentemipun wonten ing swasana wonten ing dusun kula Pilambika. Permono jat. Inggih. Kula wis ngerti. Apa to kang kita karepake? Kula ulun nganti ngedapi marang jeneng kita. Iki ono perlu marang jeneng kita. Wonten kula sampe kula. Ya. Lajeng kula menapa kedah kula badhe kula mirengaken sampe kula. Iki ono kewajiban kang jeneng kita tindakake perintah saka urip. Nggih. Sebab dengar copotku iki dino bakal ono geger iki bakal ono geger iya pak sababe kabeh iku mau kang dituwuhake iki lakon apa iki, Mbak? Lakon Bertari Sri. Bertari Sri. Oh, jenengan sing dadi pemeran utamane. Oh, kae. Lah itu jenengan terus dadi apa iki? Kula Bertari Sri. Bertari Kuncung ning jagung. Oh, kan. Oh, Kuncung jagung. Sama to. Lah iki butone iki.
pengen nonton toprak. Wong biro mas ki, sak kru ni. Yang Ligo sing, sing jadi pelawak wong tiang Ligo. Wedok anak-anak wedok apa? On, buatan niki mau wedok aman sari sarasan. Monggo kalau nek sak kru wong biro, sak kru ki 70 lebih pak, 70 lebih. Monggo lah, ye ye. Katanya misalnya mau kemana? Kembungi main. Kamu borong koyok ini kini nonton. Borong pernah, baru sekali. Ini baru pengalaman pengalaman yang berharga. Lagi bisa niki. Selama saya hidup ini sampai sekarang. Lihat tontonan ketoprak, kita lihat di belakang panggungnya. Persiapannya. Persiapannya. Lumayan sibuk. Karakternya perannya masing-masing. Hmm. Jadi mereka udah tahu perannya apa sih. Orang nggak skrip loh ki. No skrip loh. No skrip iya. Apa ekspresi apa improvisasi langsung. Mungkin selama kan nontonnya dangdut. Mereka, betenten nanti. Yeah.
kan pina yo.